Udah mau weekend lagi nih, ikutan jalan-jalan bareng Cingli yuk. Di video kali ini, Cingli mau ajak teman-teman semua jalan-jalan ke museum bersejarah yang ada di daerah Tambun Bekasi. Nama tempatnya Gedung Juang 45 Bekasi atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Museum Bekasi nih teman-teman. Meski dari luar terlihat seperti bangunan klasik tempo dulu, siapa sangka kalau dalamnya udah serba digital. Penasaran? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Let's go! Museum Bekasi Gedung Juang ini beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi nih teman-teman. Lokasinya ini cukup strategis ya, karena deket banget nih jalan kaki dari stasiun Tambun dan gak jauh juga nih dari dua exit tol Tambun dan exit tol Bekasi Timur. Untuk area parkirnya, jangan khawatir, lumayan luas kan? Sekarang, yuk kita langsung eksplor aja ada apa aja sih di Museum Bekasi Gedung Juang ini. Masuknya lewat pintu samping ini ya. Masuk ke Museum Bekasi, teman-teman gak perlu bayar ya, alias gratis. Teman-teman hanya perlu mengisi buku tamu aja di petugas yang berjaga di area depan ini nih teman-teman. Gedung Juang 45 Bekasi ini dulunya kosong dan terbengkalai cukup lama loh teman-teman. Tapi sejak proses revitalisasi, gedung dua lantai ini mulai beralih fungsi nih jadi Museum Bekasi yang mengusung konsep modern dan serba digital nih teman-teman. Dan mulai dibuka untuk umum per Maret 2021 lalu nih. Di area paling depan lantai satu ini, teman-teman langsung disuguhi sejarah Bupati Bekasi dari masa ke masa nih, lengkap dengan foto, nama, dan masa jabatannya. Terus, di ruangan selanjutnya, berisikan sejarah peradaban masyarakat Bekasi dan sekitarnya mulai dari masa prasejarah nih teman-teman. Oh ya, di ruangan ini juga terdapat artefak manusia purba yang dulu menghuni Bekasi loh. Kalau teman-teman mau lihat, wajib datang langsung ke sini ya. Lanjut ke ruangan berikutnya, berisikan sejarah kerajaan Tarumanegara nih teman-teman. Mulai dari awal berdirinya, masa kekuasaannya, dan situs-situs peninggalannya. Tapi kalau teman-teman males baca, bisa kok tonton langsung lewat interaktif digital book 3D ini ya. Masih menuju keterangan 7 prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Disebutkan agama resmi yang dianut adalah Hindu, dengan pemujaan Dewa Wisnu sebagai penguasa 3 dunia dengan 3 langkah ke bumi. Selain sejarah kerajaan Tarumanegara, ada juga nih sejarah tentang perang bubat antara Majapahit dan kerajaan Sunda. Nggak cuma itu aja nih teman-teman, museum ini juga udah dilengkapi dengan koleksi harta peninggalan zaman kerajaan dan perkakas dari masa sebelum Masehi nih. Kalau yang ini, area favorit di sini, ruang permainan digital dengan fitur AR. Di sini, teman-teman bisa main game virtual dengan background cerita era kerajaan Tarumanegara. Gimana? Seru kan? Sekarang, lanjut kita eksplor ke lantai duanya yuk!
Kalau di lantai 1, teman-teman disuguhkan dengan sejarah peradaban dan kerajaan yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Di lantai 2 ini berisikan tentang sejarah perjuangan penduduk Bekasi di masa pendudukan VOC nih teman-teman. Gambaran awal pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, teman-teman bisa lihat lewat interaktif table ini ya. Di ruangan berikutnya, ditampilkan sejarah tentang perjuangan penduduk Bekasi di masa pemerintahan Hindia Belanda nih teman-teman. Salah satu pejuangnya bernama Entong Tolok atau lebih dikenal sebagai Robin Hood-nya Bekasi nih. Dan biar makin menarik, kisah Entong Tolok disajikan dalam bentuk animasi loh. Dan gak ketinggalan, di sini juga ditampilkan sejarah perjuangan penduduk Bekasi di masa pendudukan Jepang nih teman-teman. Di Museum Bekasi ini juga ada ruang teaternya loh yang menampilkan seputar Bekasi dari masa ke masa. Cuma sayangnya pas cinglik kesini udah ketinggalan jadwal deh. Next kita coba lagi ya. Fasilitas umum seperti toilet dan musola di area Museum Bekasi juga ada ya. Ada di area belakang dan ada juga nih di area depan. Tepatnya dekat dengan area parkir nih teman-teman. Dan untuk area jajan, teman-teman bisa coba di My Kopi ya. Atau cobain juga nih kulineran yang ada di depan gerbang masuk area museum. Gimana teman-teman, seru kan jalan-jalan bareng Cinglik kali ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, biar bisa tetap seru-seruan jalan-jalan bareng Cinglik. Buat teman-teman yang pengen belajar sejarah tapi nggak ngebosenin, bisa nih cobain kesini. Ajak keluarga dan memperkenalkan sejarah bareng sekecil juga oke. Sekian dulu ya video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.